بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد صل على وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Sadaqallahul Aliyyil Azim. Ayyuhal ikhwah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini sudah masuk di bulan Rabiul Awal, bulan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bulan yang disambut oleh setiap pecinta Rasulullah di seluruh penjuru dunia, karena di bulan itu beliau dilahirkan. Pengajian tafsir rutin kita malam Rabu ini sudah menjadi kebiasaan setiap tahun. Apabila muncul bulan Rabiul Awal, kita berhenti dalam tafsir yang sedang kita kaji dan kemudian kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, agar kemudian kita lebih mengenal beliau, lebih mengenal kebesaran dan keagungan beliau yang paling bisa menjelaskan kepada kita mengenai kebesaran Rasulullah adalah Allah dalam Al-Qur'annya, beliau dalam sabda-sabdanya, para keluarga yang beliau yang disucikan oleh Allah, para sahabat yang duduk hidup bersama beliau. Dari mereka kita selalu menemukan mengenai kebesaran yang mereka saksikan dari Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini ayat yang saya pilih berkaitan dengan beliau adalah ayat 81 dalam surat Ali Imran. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata di alam sebelum alam ini Allah telah mengambil sumpah dan perjanjiannya kepada setiap para nabi yang akan dilahirkan dan diutus ke bumi ini untuk mereka selalu mengimani dulu kebesaran dan keagungan Sayyidil Wujud Muhammad. Dan kemudian mereka ketika kelak diutus oleh Allah harus menjelaskan kepada umatnya. Pertama, mereka apabila memenangi hidup di zaman Rasulullah, mereka wajib beriman kepada Rasulullah dan membelanya. Dan mereka wajib menyeru dan mengajak umatnya untuk menanti Rasulullah. Dan apabila Rasul dilahirkan, diutus sebagai Nabi, mereka wajib beriman kepada Rasulullah dan wajib membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
Allah berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi-nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmah, ketika Allah telah memberikan kepada mereka kitab dan hikmah, summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian kelak akan datang seorang rasul yang rasul itu membenarkan apa yang kalian bawa, la tu'minun nabih, kalian wajib mengimani, wala tansurannah, kalian wajib membelahnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, setelah diambil perjanjiannya Allah bertanya kepada mereka, sudahkah kalian ambil, kalian pegang perjanjian saya ini, ikatan ini? Mereka berkata, qalu aqrarna, iya, kami telah mensepakati dan mengiyakan perjanjian ini. Kemudian Allah mengakhiri ayatnya ini dengan sesuatu yang maha dahsyat, karena dalam perjanjian itu yang menjadi saksi langsung adalah Rabbul Alamin. Allah berfirman, qala fashhadu, saksikan, wa ana ma'akum minasyahidin, aku sebagai saksi pada kalian. Para mufassirin membicarakan ayat ini bahwa agama sebenarnya dari mulai Adam sampai Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, agama satu, dibawa oleh para anbiya, nabi demi nabi, sampai kepada Sayyidul Wujud Muhammad. Dalam arti seluruh para nabi itu selalu menyerukan kepada umatnya mengenai tauhid kepada Allah, mengenai mempercayai seorang nabi, mempercayai akan adanya hari kiamat. Dan ini merupakan asas dari Islam yang dibawa oleh seluruh nabi siapapun sampai Sayyidul Wujud Muhammad. Tetapi hukum dan syariat, tetapi kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Sayyidul Wujud itu adalah hukum, syariat, kitab yang sesuai untuk zaman mereka, tidak diberikan yang sempurna keseluruhannya. Tetapi ketika sampai pada nabi terakhir, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad, maka syariat menjadi sempurna, kitab yang Allah turunkan menjadi lengkap, dan itu hanya dimiliki oleh Sayyidul Wujud Muhammad. Karena itu Allah mengambil perjanjian di sana kepada seluruh nabi, apabila datang nabi setelahmu, maka kamu wajib mempercayai nabi itu dan mengajak umatmu untuk mempercayai nabi itu. Nabi yang datang sekarang harus mempercayai nabi yang sebelumnya, karena seluruh itu adalah dalam tugas yang sama, memikul syariat yang sama, menyeru sesuatu yang sama dalam bentuk asas, yaitu tauhid, an-nubuwah, kenabian, dan al-ma'ad. Karena itu Allah menyebutkan, summa ja'akum rasulun musaddiqun. Musa memberitahu akan adanya Isa. Sebelumnya Nuh memberitahu akan adanya Musa. Sebelumnya Ibrahim memberitahu akan adanya Musa. Dan begitu masing-masing nabi yang datang harus mempercayai nabi sebelumnya dan mengajak umatnya untuk mempercayai nabi yang setelahnya. Sementara nabi itu ditutup oleh Sayyidul Wujud Muhammad, tiada nabi setelah beliau. Maka seluruh para nabi dari Adam sampai Isa, semua mereka juga membicarakan mengenai Sayyidul Wujud Muhammad yang akan memikul kitab Allah yang paling sempurna, yang akan membawa syariat Allah yang paling sempurna, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad. Karena itu setiap nabi harus menyampaikan kepada umatnya, apabila datang nabi itu, maka kalian wajib mengimani dan kalian wajib membelahnya. Karena ayat ini bukan cuma di Al-Imran 181. Beberapa tahun yang lalu pernah kita kaji juga Allah mengambil perjanjiannya kepada nabi-nabi semuanya,
dan kemudian perjanjian khusus untuk para ulil azam, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 7 ketika Allah berfirman, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Allah telah mengambil seluruh perjanjiannya, Allah mengambil perjanjian dan sumpahnya kepada seluruh para anbiya mutlak seperti 81 Ali Imran ini. Kemudian Allah khususkan ulil azm yang 5 karena kedudukan mereka yang tinggi di antara seluruh para anbiya. Tetapi ketika membicarakan nabi-nabi mulia 5 ulil azm ini, Allah dahulukan sayyidil wujud Muhammad daripada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Walaupun kalau kita lihat urutannya di alam ini, maka sebenarnya Nuh terlebih dahulu, baru Ibrahim, baru Musa, baru Isa, dan terakhir sayyidil wujud Muhammad. Tetapi karena perjanjian ini diambil oleh Allah bukan di alam ini, di alam sebelum alam ini, maka manusia bahkan makhluk Allah yang terdepan dan yang pertama adalah sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka baru wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam. Artinya Allah dahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ayat ini setiap para nabi disumpah oleh Allah untuk beriman dan membela Nabi Muhammad, maka memang itu sebenarnya. Mungkin kita bertanya, nabi diutus, tidak ada lagi nabi, bagaimana nabi itu beriman dengan Rasulullah? Di alam itu mereka semua wajib beriman kepada sayyidul wujud Muhammad. Untuk alam dunia mereka wajib menyampaikan kepada umatnya agar umatnya apabila muncul nabi ini mereka wajib mengimani. Artinya setiap nabi membawa pesan kepada umatnya yang harus diikuti apabila diutus seorang nabi terakhir, afdalul anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kalian wajib mengimani dan kalian wajib membelanya. Dan ini kita lihat dalam beberapa ayat ayyuhal ikhwah. Ini perjanjian ini bukan cuman sekedar Allah mengambil sumpah, kemudian diambil sumpah yang lebih khusus untuk para ulil azm dan beliau didahulukan. Kita akan baca beberapa ayat, ternyata memang para anbiya selalu membicarakan sayyidul wujud Muhammad. Kita akan pergi ke ayat-ayat terlebih dahulu, baru kita akan turun kepada riwayat demi riwayat yang menceritakan bahwa ternyata idola para anbiya dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, idola mereka yang paling mereka cintai, yang paling mereka agungkan adalah sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mungkin kita akan lebih jelas, yang lebih gamblang, kalau kita melihat Nabi Allah Isa. Salah satu tugas Isa yang Allah rekam dalam surat Saf ialah untuk memberitahu kepada umatnya bahwa aku diutus oleh Allah untuk membawa kabar gembira akan munculnya Ahmad sallallahu alaihi wa alihi. Saf ayat 6 Allah berfirman, wa idz qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Isa putra Maryam berkata, hey bani Israel, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Aku membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan aku membawa kabar gembira akan datang seorang rasul bernama Ahmad. Artinya karena Isa merupakan nabi terakhir
setelah Isa langsung Sayyidul Wujud, maka Isa langsung menyebutkan namanya, dan begitu Al-Quran merekam, Mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kita pergi lagi, ternyata bukan cuma Isa, ternyata seluruh para anbiya, dan khususnya dalam kitab Taurat dan Injil yang dibawa oleh Musa dan Isa alaihima wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam, Al-Quran meriwayat menceritakan kepada kita, seperti kita membaca Al-Baqarah 146 ketika Allah menceritakan bagaimana nabi-nabi terdahulu membicarakan mengenai rincian sifat Rasulullah. Bukan cuma nama, bagaimana wajah beliau, bagaimana cara jalan beliau, bagaimana tutur kata beliau, semua lengkap dibawa oleh para anbiya. Dengarkan Al-Quran menceritakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Allah menyebutkan bahwa mereka orang-orang yang pernah kami berikan Alkitab, baik itu khusus untuk pengikut Musa dengan Tauratnya atau Isa dengan Injilnya, mereka telah mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ya'rifunahu, mengenal Rasulullah seperti apa? Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka di rumah mereka masing-masing. Siapa seorang ayah yang enggak kenal anaknya? Begitu sebenarnya sifat-sifat Rasulullah yang diketahui oleh umat-umat terdahulu, mulai lisan para nabi-nabi terdahulu, mereka telah menjelaskan, merinci mengenai kedudukan, kebesaran Sayyidul Wujud di Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kita pergi lagi kepada Al-A'raf, kita akan menemukan sifat Rasulullah, apa yang beliau serukan, apa yang beliau ada, yang beliau ajak, semua ada dalam Taurat, ada dalam Injil dan buku-buku yang pernah turun kepada para anbiya. Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzina yajidu alladzi yajidunahu maktuban 'indahum في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Dan kemudian ada sifat-sifat lagi, yang mereka yang mengikuti seorang rasul, nabi yang ummi, yang mereka temukan tertulis, seluruhnya tercatat dan tertulis di mana? Di Taurat dan di Injil. Salah satu sifat nabi itu ialah memerintahkan yang baik ma'ruf dan mencegah yang mungkar yang jelek. Artinya sudah tertulis, ini yang diambil sumpahnya oleh Allah, agar setiap nabi akan mengimani dan mengajak umatnya untuk mengimani Sayyidul Wujud Muhammad. Lebih jauh dari itu, kitab-kitab terdahulu dari lisan para anbiya terdahulu bukan hanya mengenal sifat Rasulullah, bukan hanya mengenal nama Rasulullah, bukan hanya mengenal apa yang akan dibawa Rasulullah, mereka juga telah mengenal para sahabat dan pengikutnya. Maktub, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراء ليقتل الكفار. Muhammad adalah Rasul Allah, dan mereka yang bersama beliau adalah asyidda, keras terhadap orang-orang kafir, tetapi ruhamau bainahum, saling kasih sayang di antara mereka.
ini sifat pengikut Rasul sepanjang kehidupan. Harus keras terhadap musuh Allah, tapi harus lemah lembut, saling memberi rahmat terhadap sesama muslim, terhadap yang masih menjadikan Rasulullah sebagai nabinya sallallahu alaihi wa alihi. Beliau telah dikutip, telah dikenal oleh para nabi. Beliau telah disampaikan sifat-sifatnya. Dan para nabi-nabi terdahulu telah menyampaikan semua itu kepada umatnya agar mereka mengikuti. Semua ini direkam oleh Al-Quran. Lebih jauh dari itu, Al-Quran malah menjelaskan kepada kita, bahkan Allah bukan cuma mengambil sumpahnya, perjanjiannya kepada para nabi untuk beriman dan membela Rasulullah. Allah telah mengambil perjanjiannya kepada umat-umat terdahulu, pengikut para nabi terdahulu, agar mereka tidak menutup-nutupi sifat Sayyidul Wujud Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Imran, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Allah telah mengambil perjanjiannya kepada mereka yang pernah mendapat Alkitab, pengikut Musa dan Isa, agar mereka latubayyinunnah, kalian jelaskan sifat-sifat kemuliaan Sayyidul Wujud Muhammad. Terus, wala taktumuna, jangan disembunyikan. Setelah mereka dikenalkan oleh nabi mereka, sehingga mereka kenal, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Rasulullah seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Sekarang mereka pun para ulama dari Bani Israel, para ulama dari mereka yang telah mendapatkan Alkitab, kalian telah diambil perjanjiannya untuk menyampaikan semua, jelaskan semua mengenai Sayyidil Wujudi Muhammad. Jangan disembunyikan. Tetapi kebanyakan mereka ahlul kitab, mereka campakkan semua perintah-perintah ini karena mereka mengejar dunia. Mereka jual semua ini dengan kepentingan-kepentingan, dan kemudian Allah menyebutkan fabi'sa ma yashtarun. Karena itu kalau kita baca sejarah sebelum dilahirkannya Rasulullah, itu orang-orang Yahudi kalau sedagi perselisihan sama orang-orang Mekah atau di Madinah sama-sama orang asli Arab penduduk Madinah, selalu mereka berkata, nanti akan datang seorang nabi, kami akan mengalahkan semua kalian kalau datang nabi itu. Karena itu ketika orang Madinah ditawari Rasulullah, ketika mereka datang di musim haji, ditawari Islam, mereka percaya langsung beriman. Karena mereka sering mendengar dari orang-orang Yahudi, kalau terjadi sesuatu, nanti kalian apabila datang Nabi terakhir, kalian akan kami musnahkan. Tapi akhirnya mereka termasuk orang yang biadab. Ketika datang Nabi itu, bukan mereka percayai, bahkan mereka ingkari. Allah berfirman, lamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yastaftihun artinya minta pertolongan, mendapatkan fatah kemenangan dari Allah dengan tawassulnya akan datangnya seorang nabi terakhir. Wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi sayangnya ketika datang yang mereka sudah kenal ini, yaitu Sayyidul Wujud, malah mereka enggak mempercayainya. Falaknatullahi 'alal kafirin. Jadi isyarat demi isyarat Al-Qur'an dan itu semuanya membicarakan kepada kita, ternyata seluruh para nabi dari mulai Adam sampai Isa semua telah membicarakan mengenai Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi. Dengarkan bapak pahlawan tauhid kita, bapak nabi, yaitu Ibrahim, bapak para nabi. Ketika beliau bersama putranya Ismail sedang membangun Ka'bah, banyak doa yang diungkapkan.
Antara lain doa Ibrahim ialah berkaitan dengan cucunya Sayyidul Wujud. Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah lahirkan di tempat ini, utus di tempat ini seorang nabi yang akan membacakan kepada umatnya Alkitab, yang akan mengajarkan kepada mereka, yang akan mensucikan mereka. Allah berfirman dalam 129 Al-Baqarah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ya Allah, utuslah dari di sana, fihim, di tengah-tengah umat di Mekah ini, rasulan minhum, seorang rasul dari mereka yang akan membaca ayat-ayatmu, mengajarkan Alkitab dan hikmah, dan mensucikan mereka. Ibrahim telah memohon kepada Allah, karena Ibrahim mengenal siapa sebenarnya Sayyidul Wujud Muhammad. Dalam surat Az-Zukhruf, dalam surat Az-Zukhruf ayat 45, maaf, ada satu ayat yang bunyinya begini, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu. Hei kekasih Allah Sayyidul Wujud Muhammad, tanyakan kepada rasul-rasul kami yang kami utus sebelummu, apakah kami pernah menjadikan selain Allah Ar-Rahman ada Tuhan-Tuhan yang disembah. Ayat ini rasul disuruh tanya kepada para nabi sebelumnya. Sementara rasul ketika diutus sudah tidak ada nabi. Di mana pertanyaan ini? Ada riwayat dalam buku-buku tafsir maupun buku-buku tafsir sunnah maupun syiah, sama artinya begini riwayat itu. Bahwa praktek ayat ini rasul menanyakan kepada seluruh para anbiya, kapan? Ketika beliau mi'raj. Rasul menceritakan, ketika aku mi'raj, aku dikumpulkan oleh Allah dengan seluruh para anbiya. Ada yang riwayat itu di langit satu, ada yang mengatakan di Baitul Maqdis, begitu riwayat. Seluruh para nabi kumpul. Kemudian Jibril azan. Kemudian setelah azan, Jibril memegang mengatakan kepadaku, "Taqaddam ya Muhammad, majulah menjadi imam para anbiya." Beliau kan imamul anbiya'i wal mursalin. Saat itu rasul bertanya kepada para nabi-nabi sebelumnya. Rasul hanya berkata, "Ma tashhadun wa ma kuntum ta'budun." Apa yang kalian saksikan dan apa yang kalian sembah? Mereka hanya berkata, "Qalu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Akhadat ala dhalik mawasiquna wa ahuduna." Kami bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah yang esa, tanpa memiliki sekutu apapun. Dan kami bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad utusan Allah. Begitulah Allah dulu mengambil perjanjian kepada kami. Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Imamul anbiya'i wal mursalin. Dalam satu riwayat, ini riwayat dari Durrul Manthur ada. Suyuti dalam kitab tafsir Qummi dan Ayashi menyebutkan riwayatnya dari Al-Imam Ja'far. Ketika ditanya, bagaimana Rasulullah disuruh tanya kepada para nabi sebelumnya, sementara antara Rasulullah dengan Isa hampir 500 tahun. Kemudian beliau membawa riwayat Mi'raj ini. Karena memang para anbiya adalah mempunyai kesatuan di antara mereka. Satu. Semua merupakan utusan Allah. Karena itu, mengingkari seorang nabi dianggap mengingkari seluruh anbiya Allah. Karena itu, kita menjadi mukmin, kita menjadi seorang mukmin harus
dianggap mukmin percaya kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh hanya beriman kepada Rasulullah Sayyidul Wujud Muhammad, tapi wajib mengimani seluruh anbiya sebelumnya. Karena itu kita membaca dalam Ali Imran 84. Qul amanna billah وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami beriman kepada Allah dan yang Allah turunkan kepada kami, yang Allah turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan cucu-cucu, dan apa yang Allah berikan kepada Musa, Isa dan nabi-nabi yang semua datang dari Allah, kami tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan yang lain dalam keimanan, enggak boleh beda, sama. Tapi dalam kedudukan para nabi, kemuliaan para nabi, semuanya berbeda satu dengan yang lain, karena Allah berfirman tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Karena itu mengingkari nabi satu saja dianggap menolak seluruh nabi. Allah dalam surat Asy-Syu'ara berfirman begini, kadzabat qaum nuh al-mursalin إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Pengik kaum Nuh, umat Nuh membohongi seluruh mursalin, para rasul. Ketika Nabi Nuh berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Padahal umat Nuh cuman gak percaya dengan Nabi Nuh saja, membohongi Nabi Nuh saja. Tetapi oleh Allah, كذبت قوم نوح المرسلين, tidak mempercayai Nuh dianggap sama tidak mempercayai seluruh para anbiya. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Suyuti dalam Duril Manthur meriwayatkan ada 3 atau 4 riwayat yang artinya, riwayat ini disebutkan dalam Duril Manthur Suyuti dan dalam buku-buku tafsir lainnya. Riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Talib, bahwa beliau mengatakan, tidak Allah mengutus Nabi dari mulai Adam sampai terakhir Isa, kecuali Allah mengambil sumpahnya kepada Nabi itu, apabila diutus Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, mereka masih hidup, mereka wajib beriman kepada Muhammad dan membelanya. Kalau tidak, wajib mereka menyampaikan kepada umatnya, apabila diutus Sayyidul Wujud Muhammad, umat itu wajib mempercayai dan wajib membelanya. Lam yab'atsillahu nabiyyan Adam faman min ba'di illa akhadha alaihi al-ahd fi Muhammad la in bu'itha wa huwa hayyun la yu'minunna bih wa la yansurunna wa ya'muruh fa ya'khudhu al-ahda ala qaumih thumma tala wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin. Kemudian Imam Ali membaca ayat ini. Jadi yang bisa kita fahami, ternyata seluruh anbiya Allah telah diwajibkan oleh Allah, mereka telah diambil sumpahnya oleh Allah untuk mengimani Rasulullah, membela Rasulullah dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Rasulullah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka telah diambil sumpahnya semacam ini, berarti pasti mereka telah dikenalkan oleh Allah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kalau enggak, mereka enggak mampu menyampaikan kepada umatnya. Karena itu setiap nabi dari Adam sampai Isa al-Masih semuanya mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
apabila dalam buku-buku mereka saja sifat-sifat Rasul itu dikenali, ditulis rinci, sehingga pembaca buku-buku itu Allah sebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bagaimana para anbiya-nya mereka, anbiya-nya sendiri, para nabinya sendiri. Karena itu kemudian kita yakini tiada seorang nabi yang tidak kenal Rasulullah. Karena nabi kita itu nabi sebelum Adam diciptakan oleh Allah. Aku telah menjadi nabi dan Adam masih berbentuk tanah, sayyidul wujud begitu bersabda. Karena itu kelak para anbiya, mereka nanti ketika di hari kiamat, ketika diminta pertanggungjawabannya oleh Allah terhadap dakwah dan perintah dan tugas yang Allah berikan kepada mereka, pertanggungan jawab ini belum diterima oleh Allah dari para nabi sebelum mendapatkan kesaksian dari Sayyidil Wujud Muhammad. Wa kaifa bika idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kelak apabila kami kumpulkan kelak di mahsyar, kami datangkan setiap umat dengan saksinya, pembawa saksinya, artinya setiap umat dengan nabinya yang akan bersaksi terhadap perilaku umat itu. Kemudian waji'na bika, kami datangkan engkau sayyidul wujud ala haula, terhadap para saksi para anbiya ini, untuk Rasul menyaksikan apa yang dilakukan oleh para nabi. Di sana diambil sumpahnya di alam sebelum alam ini berkaitan dengan sayyidul wujud, wajib mereka mengimani, membela, dan mengajak umatnya untuk beriman kepadanya dan membela. Kemudian setelah alam ini, yaitu alam akhirat, kesaksian para nabi itu tidak diterima kecuali melalui Sayyidil Wujud Muhammad. Sekarang mungkin kita kembali kepada beberapa riwayat. Apabila telah kita kaji beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan kepada situ, ayat-ayat, riwayat-riwayat yang amat populer disebutkan dalam buku-buku tafsir kaum muslimin maupun buku-buku tarikh sirah, bahwa ternyata tawassul para anbiya itu dengan Sayyidil Wujud Muhammad, yang kita yakini ternyata idola para nabi, kecintaan para nabi, manusia yang paling diagungkan oleh para nabi adalah manusia teragung, yang paling agung di hadapan Allah, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad. Jadi kalau kita tanya pada para anbiya, siapa makhluk yang paling kalian cintai, yang paling kalian agungkan, yang paling kalian idolakan, jawabannya cuma satu, Sayyidul Wujud Muhammad. Kita pernah membaca riwayat bahwa tawassul Adam kepada Sayyidil Wujud Muhammad dan Ashabil Kisah. Ketika Allah bertanya, bagaimana kamu tahu nama kekasihku Muhammad, wahai Adam? Kata Adam, aku melihat nama itu di arsmu, engkau gandengkan dengan namamu. Dan aku yakin bahwa tidak ada nama yang kau gandengkan dengan namamu kecuali makhluk pilihanmu. Sampai kemudian Adam menyebutkan, aku bertawassul kepadanya agar engkau mengampuni dosaku, ya Allah. Riwayat lain, bukan hanya dengan Sayyidil Wujud, tetapi dengan Ashabul Kisah. Karena Adam melihat bayangan cahaya semua itu. Adam kemudian memperoleh kehormatan sebagai awal manusia, bapak dari seluruh manusia, untuk memperoleh kehormatan dari Allah melalui para malaikat harus sujud kepada Adam. Sujudnya para malaikat kepada Adam untuk ta'ziman, mengagungkan Adam atas perintah Allah. Mereka seperintah oleh Allah sujud karena Adam membawa nur Muhammad. Karena di situ di sulbi Adam ada nur Muhammad. Adam bertawassul. Bahkan riwayat menyebutkan
Ketika Adam telah diciptakan oleh Allah, kemudian Allah menciptakan seorang wanita. Adam ketika melihat wanita itu yang kita kenal kemudian ibu kita Hawa, Adam berkata, "Siapakah ini ya Allah?" Allah hanya menyebutkan, "Ini makhlukku yang kuciptakan untukmu, agar untuk memperoleh ketentraman kamu di tempat ini. Maka ku persilahkan engkau untuk menikahi wanita ini, tapi harus dengan mas kawin yang harus engkau berikan." Adam berfirman bertanya kepada Allah, "Mas kawin apa yang harus kuberikan untuk meminang dan menikah wanita ini?" Allah hanya berkata, mahruha, mas kawinnya adalah bisalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Mas kawinnya adalah salawat terhadap sayyidil wujud Muhammad. Tidak ada yang lepas. Kita melihat Nuh. Pernah saya sampaikan bahwa tahun 1952 atau 3 diketemukan bagi mereka orang-orang yang selalu mengumpulkan barang-barang lama dan purba itu, mereka menemukan sekeping kayu yang mereka yakini kayu kecil ini adalah kayu yang dibawa oleh Nuh dalam perahunya. Tercantum tulisan. Mereka tulisan dengan bahasa yang amat lama sudah. Sebelum Abrani artinya. Mereka datangkan dari Inggris, dari Cina, dan dari Moskow yang mengenal bahasa-bahasa lama. Kayu itu kecil, cuma 10 x 14 cm. Ternyata kayu itu adalah yang ditempelkan Nuh dalam perahunya. Dan yang ditulis itu ialah nama Ashabul Kisah. Muhammad, Ilya, Shubbar, Shubair, Fatimah. Ilya itu nama Imam Ali, Shubbar dan Shubair itu nama Hasan dan Hussein, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ tertulis dalam bahasa setelah mereka terjemahkan dalam bahasa Inggris dan kemudian bahasa Arab bahwa Nuh menulis, "Ya Allah, aku bertawassul dengan makhluk-makhluk pilihan-Mu agar Engkau menyelamatkan kami dengan apa yang kami hadapi." Kayu itu sampai hari ini ada di museum di Moskow, 14 x 10 cm. Ini yang sekarang kita enggak mendengar ini pun enggak masalah, karena riwayat demi riwayat telah meyakinkan kepada kita bahwa setiap nabi bertawassul kepadanya. Bagaimana para anbiya enggak bertawassul sementara mereka telah disumpah terlebih dahulu oleh Allah untuk mengenalnya, untuk membelahnya, untuk mengimani dan mengenal kebesarannya. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan di sini riwayat dari Al-Imam Ja'far. Rasulullah itu punya himar, keldai, namanya Ya'fur. Ya'fur namanya. Dalam satu riwayat, Ya'fur ini begitu Rasul wafat, dia lari-lari sampai masukkan dirinya ke sumur dan ikut wafat. Mati sekali. Imam Ja'far pernah meriwayatkan dari ayah-ayah beliau sampai kepada Imam Ali bahwa Ya'fur ini pernah berbicara pada Rasulullah. Dan jangan pernah heran kalau Rasul berbicara dengan hayawan dan semua ini. Kalau Nabi Sulaiman mampu, apalagi Sayyidil Wujud Muhammad. Karena seluruh mujizat yang Allah pernah berikan pada Nabi-Nabi sebelumnya, Allah berikan semuanya kepada Sayyidil Wujud Muhammad. Kullun multamisun min Rasulillah gharfan min al-bahr. Semua para rasul mendapatkan kemuliaan itu cuplikan dari Allah yang Allah berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'fur ini pernah berkata, "Ya Rasulullah, aku ini diberitahu oleh ayahku dan ayahku oleh ayahnya, ayahnya, ayahnya sampai zaman Nuh. Di perahu Nuh itu Nabi Allah Nuh pernah memegang leher keldeh sambil beliau berkata, 'Salamullahi ala Nuh.' Nabi Nuh berkata, 'Berbahagialah engkau wahai keldeh, darimu kelak akan lahir keldeh yang ditunggangi oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad.'
Kemudian Ya'far teriak, "Ya Rasulullah, alhamdulillah alladzi ja'alani dzalikal himar." Segala puji bagi Allah karena aku yang ternyata dijadikan oleh Allah himar yang akan ditunggangi. Artinya apa? Nabi Nuh dalam semua gerak-geriknya juga enggak bisa melupakan Sayyidil Wujudi Muhammad. Dalam semua gerak. Kita melihat Ibrahim, Allahu Akbar. Ibrahim yang disebut Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ketika beliau memperoleh perintah dari Allah, Ibrahim, sembelih anakmu Ismail. Dan pernah kita kaji Ibrahim dalam waktu yang lalu. Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Karena Ibrahim cuma yang ada Allah dan tiada selain Allah. Tetapi ketika pedang atau pisau itu didekatkan ke leher Ismail dan akan dilaksanakan, Jibril datang atas perintah Allah, "Tidak cukup, engkau telah sukses dalam ujianmu," dan diganti dengan domba atau kambing. Ibrahim kemudian bermunajat kepada Allah. Ia berkata, "Ya Allah, aku tidak pernah menolak perintahmu. Aku selalu akan melaksanakan perintahmu. Apapun bentuk perintah, aku laksanakan dengan senang. Wahai kekasihku Rabbul Alamin, engkau perintahkan aku menyembelih anakku, kulaksanakan. Tetapi engkau yang maha mengetahui, engkau gagalkan dan engkau ganti dengan domba. Ya Allah, coba, tapi aku gak menolak perintahmu. Coba yang kufahami, kalau benar-benar aku menyembelih putraku, mungkin kedudukanku lebih tinggi di sisimu, ya Allah." Allah berwahyu kepada Ibrahim, "Hei Ibrahim, sebenarnya siapa sih makhlukku yang paling engkau cintai?" Ibrahim berseru, "Ya Allah, tidak ada makhluk dari makhlukmu yang paling kucintai seperti makhluk yang paling engkau cintai, Muhammad." "Hei Ibrahim, mana yang lebih engkau cintai, putramu atau putra Muhammad?" "Ya Allah, tidak ada yang ku lebih kucintai kecuali semua yang berkaitan dengan kekasihmu Muhammad." "Hei Ibrahim, mana yang akan kamu sedih, kalau putramu disembelih atau putra Muhammad?" "Ya Allah, aku lebih sedih dan teriris-iris hatiku kalau putra kekasihmu yang disembelih." "Hei Ibrahim, tidak, bukan Ismail yang akan menjadi fida, tapi putra Muhammad Husain di Karbala." Tetapi Ibrahim alaihissalam ketika memperoleh pertanyaan dari Allah, "Siapa yang paling kamu cintai?" pasti jawabannya. Dan sebenarnya jawaban Ibrahim ini jawaban seluruh para anbiya. Kalau kita bertanya, "Siapa makhluk Allah yang paling kalian cintai?" pasti Sayyidil Wujudi Muhammad. Tidak ada lebih dari itu. Karena para nabi kan gak pernah berangkat dari diri mereka sendiri. Para nabi itu gak pernah dari hawa nafsu. Para nabi itu cuman mengikuti Allah dan hanya melihat Allah. Sementara mereka mengetahui dengan jelas makhluk yang paling Allah cintai, Sayyidil Wujud Muhammad. Maka toh mereka tidak pernah akan mencintai makhluk selain mereka cinta mereka kepada makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Sayyidil Wujud Muhammad. Al-Imam Ali Al-Hadi meriwayatkan, karena ada beberapa riwayat berkaitan dengan Allah memilih Ibrahim sebagai Khalil, sebutkan bahwa Ibrahim sering menerima tamu, bahwa Ibrahim selalu menampakkan kemiskinannya, kehinaannya di hadapan Allah, bahwa Ibrahim selalu sering sujud. Dan ini riwayat-riwayat juga ada dari Ahlul Bait. Di antara kenapa itu, riwayat dari Al-Imam Al-Hadi bahwa Ibrahim, dan juga dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq,
bahwa Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi Khalilur Rahman likathrati salatihi ala Muhammad, karena banyaknya bersalawat kepada Sayyidul Wujud Muhammad. Anda jangan tanya dari mana Ibrahim, Nabi Muhammad belum lahir. Ini untuk kita. Sementara Nabi Ibrahim dan seluruh nabi telah diambil sumpahnya dan pasti mereka harus kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca riwayat bahwa ketika Musa mulai mau belajar dengan Khidir, Nabi Allah Khidir alaihima wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam, mereka pun sebelum memulai perjalanan itu mereka membicarakan dulu kemuliaan dan keagungan Sayyidil Wujudi Muhammad, sehingga Musa kemudian di waktu itu spontan Musa teriak, ya laitani kuntu min ummati Muhammad, coba aku dari umat Muhammad. Karena kenalnya, mengenalnya bagaimana keagungan Sayyidul Wujud. Karena itu ketika ada beberapa orang datang kepada Rasulullah mengatakan mengenai Taurat Musa, Rasul kemudian bersabda, demi Allah, lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Demi Allah, kalau saudaraku Musa itu hidup, dia tidak boleh kecuali harus mengikuti aku. La tu'minunna bih wa la tansurunna. Dan sebenarnya begitu seluruh para anbiya Allah. Apapun yang sedang mereka lakukan, mereka tidak pernah meninggalkan Sayyidul Wujud Muhammad dalam semua hal mereka. Dan ini merupakan kemuliaan mereka. Tambah mereka dekat kepada Sayyidul Wujud, tambah mereka mendapatkan kedudukan lebih tinggi di sisi Allah. Bahkan dalam tafsir Al-Imam Al-Askari, ada satu kitab tafsir yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Askari berkaitan dengan cerita yang terjadi di zaman Nabi Allah Musa. Ketika ada seseorang membunuh, terjadi pembunuhan di Bani Israel. Kemudian Musa meminta mereka dari keluarga untuk menyembelih lembu, sapi. Nanti kemudian Musa akan menghidupkan yang mati itu dengan darah atau daging dari lembu yang disembelih itu. Tapi Bani Israel, umat yang paling cerewet, tidak melaksanakan perintah, malah mereka menawar lembu yang apa, warnanya apa, sifatnya apa, macam-macam. Sampai akhirnya mereka mendapatkan ketentuan dari Allah, lembu yang sulit mereka cari. Harus warnanya kuning, harus enggak ini, enggak pernah ke sawah, macam-macam sifat. Mereka enggak menemukan kecuali yang punya itu seorang anak yang bakti dengan orang tuanya. Punya lembu satu. Katanya itu dulu ayahnya seorang yang soleh, baik, meninggalkan lembu itu untuk anaknya. Dan anaknya sangat berbakti. Kebetulan anak itu belum lama mengikuti pengajian Nabi Allah Musa, duduk bersama Bani Israel ketika Musa menjelaskan mengenai ilmu-ilmu Allah. Dalam selingan yang dijelaskan oleh Musa hari itu, Musa menjelaskan mengenai kedudukan orang yang berselawat kepada Sayyidul Wujud Muhammad. Setelah membicarakan mengenai Sayyidul Wujud Muhammad dan selawat, anak ini kembali, tidak ada di hatinya kecuali dia penuhi dengan cinta pada Sayyidul Wujud Muhammad. Kemudian ia memperbanyak salawat kepada Sayyidul Wujud Muhammad. Bakti kepada ibunya, baran li ummi, dan yuhibbur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan kalau orang sampai mendapatkan cinta begini, berarti mendapatkan penjelasan dari Nabi Musa begitu jelas. Atau orang yang bersih sehingga mendengar nama Rasulullah, Allah memberikan kepada hatinya untuk mencintai makhluk itu. Allahumma rzuqna hubba Muhammad wa ali Muhammad. Ketika Bani Israel enggak menemukan lembu yang disifati oleh Musa kecuali dari orang itu,
Dalam riwayat itu disebutkan begini. Malam itu beliau mimpi melihat Rasulullah dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, Allah telah berikan cinta, engkau telah mencintai kami. Kita akan memberikan sedikit di dunia ini kepadamu sebelum engkau sampai kepada kami kelak. Besok apabila ada yang datang menanyakan lembumu, jangan engkau beri harga kecuali tanyakan kepada ibumu saja. Mereka setelah mencari menemukan lembu sini, mereka datang. Kamu jual berapa ini? Kata anak itu, aku terserah ibuku. Ibunya membuka dalam riwayat itu 4 dinar. Mereka berkata, boleh gak 2 dinar? Ia kembali kepada ibunya, kata ibunya, buat 8 dinar. Setiap mereka nawar, setiap dilipat gandakan sama ibunya, sampai akhirnya dijual dengan seberat itu emas, seberat lembu itu, dan mereka harus beli. Ini yang disebutkan dalam riwayat itu, artinya Musa juga membicarakan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering orang bertanya kepada saya juga, dan mungkin beberapa waktu yang lalu sering-sering mendapatkan pertanyaan. Kadang-kadang kalau kita ini hadir dalam pernikahan, sering kita mendengarkan doa, semoga Allah mengakorkan, mendamaikan, mengumpulkan seperti Adam dengan Hawa, sampai kemudian nanti ada dengan Rasulullah, dengan Khadijah, Imam Ali, Siti Fatimah, dan sebelumnya Yusuf dengan Zulaikha atau Zalikha. Ketika orang bertanya, apakah Nabi Yusuf kawin dengan Zulaikha, selalu saya katakan, saya tidak tahu, tidak pernah membaca riwayat itu. Tetapi belum lama saya menemukan riwayat itu ada di Biharul Anwar, bahwa ketika Yusuf sudah memimpin di kota Mesir itu, orang tuanya telah didatangkan di tempat itu, dan sudah selesai masa gubernur yang lama selesai, dan sudah mati juga gubernur itu, Al-Aziz yang disebutkan. Zulaikha ini ingin datang menemui Yusuf. Yusuf sudah memimpin saat itu. Zulaikha sudah rakyat biasa, sudah bukan di masa suaminya yang dulu. Yusuf menerima. Ketika sampai kepada Yusuf, ia memuji Yusuf. Dulu aku yang berkuasa, tapi Allah menentukan sesuatu. Engkau sekarang yang duduk di tempat penguasa kekuasaan ini. Kata Yusuf, apa yang kamu lakukan dahulu terhadapku? Kenapa engkau sampai berbuat semacam itu terhadapku? Kata Zulaikha dengan jelas, gamblang, terang-terangan ia berkata, aku terpesona oleh ketampananmu, wahai Yusuf. Dahani jamaluk. Yusuf kemudian diam, kemudian beliau berkata, kaifa biki idza raaiti jamala Muhammad. Apa yang kamu saksikan kalau kamu mampu menyaksikan ketampanan wajah Muhammad? Zulaikha teriak, siapakah Muhammad? Yusuf menjelaskan, siapakah Sayyidil Wujud. Dan kemudian Allah memberikan di hati Zulaikha, tuhibbu Sayyidil Wujud hubban jamma, mencintai Rasulullah. Kemudian riwayat itu menyebutkan, akhirnya dengan itu disatukan oleh Allah, Yusuf kawin dengan Zulaikha. Begitu sebutkan riwayat itu, wallahu a'lam. Tetapi yang jelas, tidak ada seorang nabi kecuali membicarakan Sayyidil Wujud Muhammad. Tidak ada seorang nabi. Karena mereka jadi nabi, mereka memperoleh kemuliaan mereka semuanya, sampai kelak di hari kiamat pun mereka mengharapkan syafaat Rasulullah, para anbiya.
Karena syafaat bukan cuma melebur dosa. Para nabi enggak punya dosa. Enggak punya dosa para nabi. Tapi syafaat itu juga ialah mengangkat derajat. Sementara para nabi, para anbiya masih memerlukan derajat dari Allah. Kedudukan yang lebih tinggi dari Allah. Mereka harapkan dari Sayyidil Wujudi Muhammad. Ini maqaman mahmud yang pernah kita bicarakan. Kelak di sana Sayyidil Wujud akan menyampaikan, akan memberikan syafaatnya yang terbesar. Ayyuhal ikhwah, 81 Ali Imran menjelaskan kepada kita bahwa perjanjian yang dahsyat itu Allah sendiri yang menyaksikan. Dan ini merupakan perjanjian yang paling dahsyat karena Allah fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Atau kita ketemukan perjanjian ini kalau dalam surat Al-Ahzab Allah sebutkan wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat sekali. Ini sebenarnya idola para nabi adalah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan sebenarnya alam semua ini tidak ada yang tidak kenal dengan Sayyidil Wujud Muhammad. Perlu mungkin suatu saat kita akan buat kajian binatang-binatang dan benda-benda yang berbicara dengan Sayyidil Wujud Muhammad. Sampai dalam satu riwayat Abroha ketika Modat menyerbu Mekah, ketika ia berkemah di dekat Mekah dan merampas semua onta-onta orang Mekah, semua orang ketakutan ketika Abdul Muttalib termasuk ontanya yang dirampas. Abdul Muttalib, Datuk Rasulullah, pergi menemui Abroha. Karena Abdul Muttalib saat itu enggak pergi ke berhala-berhala untuk minta agar Mekah diamankan. Abdul Muttalib dalam bait-bait syairnya pergi ke Ka'bah memohon kepada Allah. Abdul Muttalib begitu datang, Abroha melihat kewibawaan Abdul Muttalib, dia berduduk, bangun dari tempat duduknya. Dipersilahkan Abdul Muttalib untuk duduk. Abdul Muttalib cuma berkata, aku datang ke sini untuk mengambil unta-untaku yang kamu rampas. Ketika mendengarkan ini, Abroha marah. Ia berkata, aku kagumi kewibawaanmu. Aku datang menghancurkan tempat ibadahmu. Malah kamu datang untuk minta untamu. Apa kamu ini? Abdul Muttalib beliau hanya berkata, ana rabbul ibil walil baiti rabbun yahmi. Aku pemilik unta, tapi Ka'bah itu ada yang milik, yaitu Allah, dan pasti akan menjaga. Abroha ini punya unta, punya gajah putih. Gajah kesayangannya yang selalu ditampakkan kalau dia menyambut tamu-tamu tertentu. Ketika Abdul Muttalib dikatakan datang, gajah itu dihadirkan juga di situ. Setelah selesai dialog singkat Abroha dengan Abdul Muttalib, gajah itu mendekati Abdul Muttalib, kemudian menundukkan kepalanya. Kemudian ia berkata, assalamu alayka ya hamila nur Muhammad. Salam bagimu wahai pembawa cahaya Muhammad. Gajah. Dan semacam itu seluruh makhluk ini adalah, karena setiap makhluk bertasbih kepada Allah, maka setiap makhluk ini ada yang mereka dambakan untuk mengenal Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mungkin minggu yang akan datang kita akan pindah kepada ayat lain untuk kita menyebutkan bahwa nikmat Allah terbesar adalah Sayyidil Wujud Muhammad. Dan tidak ada nikmat di atas nikmat itu. Bisa kita akan kita baca ayat itu insyaallah ketika kita membaca Ali Imran berkaitan laqad mannallahu. Ayuhal ikhwah, itulah kajian singkat terhadap kebesaran Sayyidil Wujud Muhammad dan bagaimana nabi-nabi terdahulu itu telah mengenang dan membicarakan Sayyidil Wujud Muhammad.
wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.